Nyingkir! Ada orang ngamuk! Hei orang-orang! Masuk! Ada orang ngamuk! Cepetan! Cepetan masuk! Ada orang ngamuk! Ini ada apaan bang, lari-larian? Kayak diubur-ubur setan aja. Ada apa yang buang pale lu bejak? Noh, lu lihat noh! Si Jero yang ngejagoin pasar ikan! Lagi ngamuk! Udah tiga orang yang ngejoprak! Tuh lu pukul tuh tong, tuh cepetan! Gua mau lapor ke kantornya Tuan Pandebring! Cepet! Iya deh. Mat, lu aja yang pukul tong-tong ya. Lu mau kemana? Perut gua mulus nih. Ah, gile lo. Bangsat lu ya, pakai pukul tong-tong. Gua enak-enak ngamuk. Kurang ajar lu bangsat. Sini perut lu. Gue jadiin tong-tong amin golok. Biar usus lu berantakan. Yeah. Jangan pakai kabur lu bangsat. Nih si Jiro jokon besar ikan. Lawan lu. Yeah. Lu gak kabur. Berani lawan gue. Yeah. Gue minum darah lu. Yeah. Kurang ajar lu ya, berani melototin gue, ha? Lu gak kenal, kagak kenal, pokoknya gue berapa deh lu. Ada orang ngamuk. Hei, anak lu nih, cepetan bawa aja ke dalam. Noh, si Jero lagi ngamuk, noh. Cepetan, abis lagi anak lu ntar. Cepet, ada orang ngamuk. Nyingkir, ada orang ngamuk. Hei, huh? Ngumpet lu. Ada orang ngamuk tuh. Ayo cepetan. Nih, si Jero jokor besar ikan. Keluar aja orang-orang ngamuk. Pulang deh, kalau takut. Ada apa sih ya? Yuk kita pulang aja yuk. Ntar tanggung nih. Pulang aja. Ada aja deh.
Nah, ini dia makanan gua ya. Nah, lu sekarang makanan gua ya. Bang, jangan bang, bang. Ini ada sedikit hadiah buat menir komisaris punya mafrau di rumah. Terima kasih, Abut. Kebetulan saya punya nyonya lagi mau furlop ke Holland. Hah? Eh, Reng, ada apa lo? Kayak baru bersetan. Hah? Waduh, Bang. Ada yang lagi ngamuk. Hah? Sampai tuan, tuan komisaris, cilaka, tuan. Ada apa? Cilaka. Si Jero yang ngejagoin pasar ikan lagi ngamuk habis-habisan, tuan. Perdana, Sehans. Sabar dulu, Minir Komisaris. Buat apa mersusi mesti turun tangan? Ana punya tukang pukul, betul, Kreisan. Bisa bikin beres itu orang semuanya. Betul, Kreisan, tangkap itu orang. Ana tunggu sini. Iya, Man. Halo. Hah? Ayo, sini. Ada apa, Bang? Lu anterin ya kita berdua. Anterin? Hah? Ogah. Kenapa? Dia kalau ngomong barang sama nyabet goloknya. Jadi lu takut? Iya takut. Tuan komisaris, ayo permisi. Juan, ayo duluan ya. Kagak anteran-anteran. Kagak, ayo takut. Ampun, takut. Ikan. Iya, Bang. Lu berani? Kita keroyok aja berdua. Keroyok? Iya. Iya, iya. Iya, Dewan. Doain ya. Ayo deh. Sehans, bawa dua atau tiga orang masuk, eh? Susul, dan lihat itu orang ngamuk, ya? Ya, Menteri Komisaris. Ini nenek-nenek makanan gua. Biarin dagingnya pahit juga, gua makan loh. Itu orang kenapa? Dia sakit kali ini, minggir deh. Hei, setan, lu jangan nyakutin nenek-nenek. Siapa yang berkelahi itu? Tahu, Bang. Jangan-jangan dia. Hah? Ayo kita lihat. Ayo. Hah? Si Jero. Hah? Satu bocah ingusan. Berani banget ngelawan si Jero. Siapa ya? Gak tahu, Bang. Anak baru kali. Aduh, Yop. Lu apain tuh orang?
Ayo nggak apa-apa ini. Kena setan kaling kali. Ayo deh, kita pulang. Iya. Orang gila dia. Ayo deh. Ayo. Ayo kita lihat. Ayo. Bang. Hei, Penjero. Hei, gua heran. Masa si Jero pesohor jagoan kelas 1? Bisa ngejoprak sama anak kemarin sore? Ayo gua heran, Bang. Hei, Bang, Penjero. Hei. Aduh, gua heran. Diapain ya? Tuan Besar, itu dia orangnya. Mas Susi datang tuh. No, kenapa ini orang? Seh, apa ini orang mati? Tidak, Tuan Besar. Cuma kelengar doang, Tuan Besar. Tadi dia ngamuk, Tuan Besar. Ini goloknya. Saya datang, saya pentil goloknya. Saya ambil, saya tangkap goloknya, Tuan Besar. Saya lawan. Cuma dengan tangan kosong doang, Tuan Besar. No, kowe betul-betul pinter. Pertu sih, borgol dia. In order. No, bawa dia menghadap Hofkomisaris Van der Brink. Lekas. Menir Komisaris, ini dia orangnya yang ngamuk. So, Tuan Besar, ini yang namanya si Jero, jagoan pasar ikan, yang terkenal main goloknya. Saya pentil goloknya, Tuan Besar. Saya lawan sendiri, Tuan Besar. Nah, Wan, ini dia goloknya. Nggak percaya, tanya aja Raisan, benar nggak, San? Betul, Wan. Dilawan sendiri, Bapak Kepok. Apa Ana bilang? Ente mesti percaya sama Ana punya orang. Ini orang pilihan, jago. Hush, panas, minum. Sir Hans, ya. Ini orang kelihatannya sakit mirang panas. Bawa masuk dalam sel dan panggil dokter Masose. Ya, Menteri Komisaris. No, fight down. Hush, Menteri Komisaris. Ayo kulo. Bagus, bagus betul. Sekarang ente boleh ngopi dulu. Duitnya, Wan? Ah, gampang, pakai ente punya uang dulu. Nanti ana ganti. Pelit ah. Dasar kulit badak. Tuan Besar, ana permisi. Ana juga mau pulang. Ya, good. Gile benar. Apa lagi sih yang dipikirin, Bang? Lu kan tahu sendiri, si Jero itu bukan sembarang jagoan. Baru kita berdua aja sih. Belum tentu bisa ngejatuhinnya. Iya, Bang. Kalau emang dia lagi sehat, tahu-tahu sama anak kemarin sore dia bisa ngejoprak. Gak masuk di akal. Makali, Bang Jero lagi apes di tangan Tuana. Siapa ya tuh anak ingusan? Eh, Bang. Tahu gak siapa tuh anak yang berkelahi sama si Jero? Gua dengar-dengar sih namanya si Ayub. Si Ayub? Uh-uh. Anak siapa? Dari mana asalnya? Si Ayub, dia itu anak yatim piatu. Asalnya dari Teluk Naga. Oh. Mak bapaknya udah lama meninggal. Oh. Meninggal? Uh-uh. Dia dipelihara sama siapa dulu? Dia diambil sama Encek tukang kelontong. Dijadikan pembantunya. Oh. Namanya tuh Encek Asyong. Ayub, ada apa, Pak? Lu kalau dagang mesti jujur. Jangan bohong.
Orang tidak jujur banyak dosa. Kalau mati masuk neraka. Kalau lu tidak jujur, Tian nanti marah. Lu ngerti gua ngomong? Saya mau jadi orang jujur. Saya nggak mau masuk neraka. Bagus, bagus. Lu anak baik. Iya, Pak. Ayo kita pulang. Ayo. Lu mesti... Hei, berhenti! Abang-abang, ngai numpang liwat mau pulang ke rumah. Bagus. Tinggalin dulu duit sama bungkusan, baru dulu boleh pulang. Kalau enggak, tinggalin nyawa lo. Haiya. Kalau gitu abang mau lampok. Bangsat lu cek. Lu mau kasih enggak apa yang gua minta? Haiya. Ngai dagang kici-kici. Jangan bikin susah sama ngai ya. Ah, jangan banyak ngomong, cek. Sudah pintar, tidak boleh buat jahat, bikin ribut.
itu tidak baik. Lu mesti angkat sumpah. Iya, Pak. Saya sumpah enggak melanggar pesan Pak dan saya angkat Pak menjadi guru saya. Bagus, bagus. Ayo, sini lo. Lu lihat gua, lu ikutin. Hei! Ya! 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 Hei! Hei! Ayo, lu salah, lu lihat gua. Hei! Ya! 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 Hei! Hei! Ya! 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 Hei! Ya! Hei! Ya! Ha! Ayo! Coba lu main, apa yang gua sudah ajar, gua mau lihat. Ayo. Ya, 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 ya. Ayo, lu naik. Ada apa, Mbak? Sini lo, duduk sana. Ayo, lu dari kici sampai bisa ikut sama gua. Gua ajarin lu kuntau sampai lu pintar. Ilmu bela diri bukan ilmu bungkelai. Lu mesti jaga hati-hati ya. Terima kasih atas budi, Mbak. Sampai mati, saya tidak lupa. Yup. Iya, Pak. Lu mesti banyak belajar. Gua sudah tua. Mau pulang tongsang. Tanah leluhur. Abis, kalau Mpek pergi, nanti saya dengan siapa? Saya anggap Pak sebagai orang tua saya sendiri. Lu jangan takut. Gua punya saudara angkat. Punya ilmu silat esai ya. Orangnya baik. Besok, lu sama gua pergi sana. Lu boleh tinggal sama dia. Dia sama gua sama saja. Iya, namanya siapa, Pak? Namanya Haji Kosim. Kasihan, dia tidak punya anak. Emang betul gua kagak punya anak. Tapi kalau lu mau tinggal di sini sama gua kasih semua ilmu yang berguna buat dunia dan akhirat yang ada sama gua. Iya, terima kasih, Kong. Abang Haji Kamsia. Terima kasih. Ayub, lu jangan lili baik-baik. Jangan bikin malu sama Ngaya. Hah? Iya, Pak. Ingat, Ayub.
Abang Haji, sekarang ayo permisi. Pek. Pek, sekali lagi ayo ucapkan terima kasih atas budin Pek terhadap Ayub. Ayah, lu kayak anak kecil. Gak usah nangis, loh. Bang Asya mau kemana? Buru-buru aja kok. Nah, gua baru mau masakin air panas. Lu udah mau pulang aja. Ayah, terima kasih, Pak Dima. Sekarang sudah malam. Ngai permisi. Lu tahu, sekarang malam banyak lampok. Ngai permisi. Iya, Bang Asya. Permisi. Ah. Hati-hati, jaga diri lo baik-baik, Asyong. Kamsia, kamsia. Ayo, jaga Lili baik-baik. Iya. Asyong orang baik. Lo jangan khawatir. Tinggal di sini sama gue. Ayo kita masuk. Dima. Ya, Bang. Ini si Ayub anak angkat kita. Iya, Bang. Mulain ini hari, dia tinggal di sini sama kita. Oh. Ayub, nih nyi Dima lo. Ayub, mulai sekarang lo belajar buat akhirat. Ngaji ame sembayang, belajar ame gue di sini ya. Iya, kok ngaji. Apa yang kok ngaji ajarin, ayo turut. Ayo kita mulain. Lu dengerin gue baca. Abis itu lu ikutin, ya? Iya. Nah, sekarang perhatiin yang benar. Iya, kong. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar. Allah subhanahu wa ta'ala. Sami Allah liman hamidah. Allahu akbar. Subhanallah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Berhenti dulu lo. Hah? Ada apa, Kong? Cara lo salah. Bukan begitu yang gue maksud. Nih, lo lihat gak apa yang gue pegang? Nih, lo lihat kagak? Lihat, Kong. Emangnya kenapa? Nih, bakyak, kagak semua orang bisa make. Kegunaannya lo mesti biasain makenya. Kalau mau belajar kuda-kuda silat. Arti? Iya. Yeah. Ini kayu buat pikulan. Supaya kenceng urat-urat leher lo. Kuat. Jangan pakai pikulan bambu. Nih, ambil nih. Ambil. Sana lo. Macam-macam aja, kok ngaji dia.
Segala makia ini itu yang kagak-kagak aja. No. Bismillahirrahmanirrahim. Awas kau aja. Hah? Aduh, kena dia nak. Gila lo yuk. Sini lo. Kemarin gua bilang setan. Sini. Kenapa lo yuk? Lo mau coba-coba gue? Masa kalau sampai bisa mental begitu? Aduh, maafin deh kong Haji. Nah, bacanya susah diatur. Gue bilang juga apa? Lo mesti pusatin pikiran lo ke ujung jempol kaki lo. Ngerti lo? Makanya tenaga lo harus dibagi dua. Satu di kaki, satu di pundak lo. Ngerti? Ya, yeah. Ngerti kong. Ilmu bela diri punya cara sendiri-sendiri. Kalau kunto begini, ha, hit, pixel, ha, ho. Kalau silat asli, ha, hit. Begitu, tahu lo? Ya, ngerti kong. Ayo mulai lagi. Lu ambil air di empang, sumur gua lagi kering. Jalan. Iya kong. Kasihan anaknya si Baik. Ada-ada aja kong aja. Agak percuma lo gua ajarin. Terima kasih kong Haji. Gak ada yang lain kong Haji? Agak. Haji Kosimnya kemana sekarang? Haji Kosimnya sudah setahun meninggal dunia. Dan Bapak Asyongnya sudah pula. Sekarang udah tinggal sama siapa tuh anak? Sama janda-janda Haji Kosim. Nenek. Tuh Nyidima. Ya. Ya, Nyi. Ada apa sih, Nyi? Manggil-manggil? Mau ngapain? Sini, lo. Merem aja lo di kamar.
Bang. Udah sembahyang dahor? Udah, baru aja kelar. Ini duit, lo ke pasar. Beli beras, ya? Beliin gue sirih, gambir, sama apa tuh namanya? Bako. Nah, jangan lupa beliin gue sisik, nih. Cepet dia pergi. Iya, Nyi. Berangkat ya, Nyi. Yup. Astagfirullahaladzim. Ada apa lagi sih, Nyi? Ntar dulu, Yup. Tuh kelapa yang udah tua-tua di kebun, lu petik-petikin, bawa ke pasar. Sayang daripada dimakanin bajing. Iya, Nyi. Nggak ada yang dipesan lagi, nih. Sekalian, mumpung ayah belum berangkat. Kagak. Jalan deh. Iya deh. Cerewet lu. Nyucinya capek. Hei, siapa itu perempuan? Tuh dia perempuan yang gua cari-cari. Ayo kita cegat di bawah. Ayo, jalan deh. Ayo, jalan. Siti. Gue jalan duluan ya. Iya deh, awas. Lo nanti ada yang cegat. Ah, siapa yang mau sih sama gue? Ayo deh. Gue jalan duluan ya. Iya deh. Mau kemana, Neng? Ayah mau pulang, Bang. Ah, angguran lu ikut gue. Gue jadiin bini gue. Enggak, Bang. Emang kenapa? Lu mau apa sih? Enggak. Ayah belum mau kawin. Ah, soal jual mahal lu, Neng. Ayo bawa aja deh. Hah, sini bakul lu, sini. Sini. Ah, sini. Ayo, deh, lu ikut lu. Ikut lu. Bang, sebentar, Bang. Ada apa nih, Bang? Ribut-ribut. Diam lo. Lu jangan ikut campur urusan gue. Ini bini gue. Dia main gila sama laki lain. Hah? Oh, bini Abang. Saya kira siapa? Maafin deh. Aduh, perempuan gila. Tolongin Ayah, Bang. Ayah bukan bininya. Dia pada mau ngerejek Ayah, Bang. Oh, begitu. Minggir, Neng. Aduh, betul-betul perbuatan terkutuk. Masa perempuan satu mau direjeng sama tiga orang? Kayak binatang aja. Hei, lu anak ingusan. Lu jangan banyak ngomong.
Serahin tuh perempuan sama gue, kalau lu mau selamat. Kenalin nih, gue si Atang, dedengkot dari pintu air, lu tahu? Kagak peduli, dedengkot kek, setan kek, iblis kek. Pokoknya, siapa yang mau bikin sewenang-wenang di sini, gue tantang. Hei, kurang ajar lo. Lu udah bosan hidup ya? Hah? Bang Atang minggir, biar ayah kasih ajaran. Setan lo, mengganggu kesenangan orang. Apa-apa, dia udah pada kabur. Ayah takut, Bang. Nggak usah takut. Anterin ayah pulang ya, Bang, ya? Rumahnya di mana? Ayo, abang anterin. Now, Dr. Marsose Belanda sudah bikin kue orang baik dari sakit merang panas, ya? Terima kasih, Tuan Besar. Marsose Belanda memang baik. Now, sekarang kue orang boleh pulang, tapi jangan bikin amok lagi, ya? Ya. Mengerti? Terima kasih, Tuan Besar. Dan saya permisi. Sir, Jaro. Ya, Tuan Besar. Kamu orang harus bantu Marsose jaga keamanan, ha? Saya bantu keamanan, Tuan Besar. Dan saya permisi. Ya. Nah, beginilah rumah ayah. Dan disinilah ayah tinggal, Bang. Bagus juga sih rumahnya. Nggak jelek-jelek amat. Ngomong-ngomong, di situ siapa sih namanya? Nama Aye Rogayah, Bang. Bagus bener namanya. Nah, nyak sama babenya kemana? Lagi di kebon. Waduh, kalau begitu sendiri aja dong di rumah. Nggak takut ya? Nah, dari itulah, Bang. Kalau begitu ayah merasa nggak aman. Kagak usah khawatir. Kalau ada apa-apa, kasih tahu abang. Nah, abang namanya siapa? Asal dari mana? Siapa? Abang. Iya. Ayub dari Teluk Naga. Oh, pantes. Abang kayak orang baru di sini. Abang rumahnya di mana? Di rumahnya Dima. Nggak jauh dari sini. Tuh, di Kulon. Oh, deket dong, Bang. Abang permisi dulu ya. Udah siang, mau ke pasar nih. Iya deh, Bang. Terima kasih ya, Bang, ya. Iya. Terima kasih ya, Bang. Abang pergi dulu ya. Bang Ayub.
kebetulan lu yang gue lagi cari. Assalamualaikum, Bang. Bagaimana kabar? Baik. Kabar bapak moyang lu, mampus. Dulu gue lagi sakit meriang panas, boleh lu jatuhin. Sekarang gue udah sehat. Lu lawan gue. Gue cabut tulang iga lu. Maaf, Bang. Saya gak suka berkelahi. Hah? Banyak ngomong lu. Gue patahin tangan lo. Lepasin tangan saya. Jangan dipatahin. Ampun deh, Bang. Lepasin tangan saya. Betul, ampun. Betul. Betul, Tobat. Ampun, Bang. Benar. Benar. Pergi lo sana. Awas, Bilye. Gue kasih tahu guru gue. Macam-macam aja manusia. Hei, Tonggeng, Lanset. Siawan. Inti berdua, jaga ana punya kebun yang baru ana beli. Beres, Wan. Gampang. Hei, inti ukur yang betul. Jangan satu jengkal pun kurang. Mengerti? Jangan sampai orang colong itu buah. Beres, Wan. Siapa yang berani sama kita berdua? Tapi... Tapi apa? Duit makan seminggu belum dibayar, Wan. Tidak lain. Duit. Duit itu. Duit ini. Duit itu. Duit saja yang ente pikir. Pergi! Baik, Wan. Ayo. Jalan sana. Tidak lain. Fulus, 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 fulus ada yang ente pikir. Hei, Beto. Ya, Wan. Sini, ente. Ada apa, Wan? Ente berdua ikut anak ke rumah Fordina. Ayo, ya, Wan. Mana tuh anak? Udah gini hari, belum juga pulang. Ngayap kemana tuh dia? Aduh, ada apa sih, Nyik? Udah gila apa lu, Yop? Emangnya kenapa? Mata gua sampai panjang nungguin lu. Gimana lu beli beras? Jabal, kat. Aduh, banyak urusan sih, Nyik. Nah, banyak urusannya banyak duit lu dong. Mending kalau ada duitnya. Nah, segala pepesan kosong. Nah, mau-maunya lu ngurusin. Habis sudah kepalan sih, Nyik. Heh, tuh kelapa yang udah tua-tua di kebun lu udah lapin belum? Aduh, ntar dulu kenapa sih, Nyik? Kan masih capek. Dasar anak males lu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ada tamu. Siapa ya? Waalaikumsalam. Dasar nenek cerewet. Coba salah aja gue nih. Assalamualaikum, Fodine. Apa kabar ente? Mana abut kok? Tumben-tumbenan. Apaan nih? Duduk deh. Ada apa nih, Wan? Begini, Fodima. Ana punya maksud. Ana mau beli ente punya kebun kelapa dan ente punya rumah. Bagaimana? Boleh aja. Asal harganya cocok. Oh, pasti cocok. Ana mau beli ente punya kebun 1.500 perak.
Harga bagus. Apa lagi? Yang benar aja dong, Wan. Kelapa mudanya aja kalau dijual lebih dari segitu. Tahu? Hey, tapi Wan Abud bukan maksud mau beli. Gua juga mau jual. Monyet lo. Eh, kurang ajar lo. Jangan main-main lo ya. Ah. Hei, diam ente betok. Mau turut campur aja. Hi. Pok Dime, ente jangan lupa. Ini kebun kelapa dan ini rumah ada di atas ana punya tanah. Dan jangan lupa, tanah ini mau dipakai oleh company mau bikin tangsi Marsose. Hah? Oh. Ana kasih ente waktu satu minggu untuk pikir-pikir. Cukup? Eh, Wan Abud, gak usah pakai pikir-pikir. Nyi Dima gak bakalan jual ini rumah. Biar dengan siapa aja, kek. Ngerti? Baik. Jadi ente tidak takut sama Marsose? Tidak. Kalau saya tidak bersalah. Nanti ana kasih tahu sama Tuan Van de Brink. Syekh Abud. Apa itu orang betul-betul tidak takut sama Marsose? Dia bilang begitu sama ana, Tuan. Dia bilang apa itu maksudnya? Ana tidak takut sama dia. Coba Tuan pikir, apa itu dia menghina? Betul-betul ana malu, Tuan Besar. Tuan Besar, kalau dia dibiarin aja, nantinya bisa bikin kita susah, Tuan. Benar kawan? Betul, betul. Ini betul, betul. Now, hold down. Cara bagaimana Marsose bisa bantu sama kue orang punya kepentingan, Betok, ya, sini. Bagaimana ini punya pikiran? Wan, gak usah khawatir, Wan. Nanti kita berdua yang beresinnya. Iya, iya. Dan Tuan Besar cuma... Cuma tutup mata, ha? Iya, Tuan. Betok, ini beresin semuanya. Iya, Wan. Ini duit. Ini bikin pecah dia punya kepala. Kangen sih. Cuman, tuh, nenek-nenek cerewet bener. Nenek-nenek cerewet. Ayo kita masuk. Mm.
gampang nih. Lu pada masuk angin lama-lama di luar. Nih, ini roga ayah, Nyi. Roga ayah. Ini Nyi Dima. Selamat. Lu bawa apaan nih? Ini Nyi, kayak bawain oleh-oleh buat Nyai. Tape sama Uli. Oh. Tahu aja kedoyanan gue. Bang Ayub yang bilangin. Bisa aja lu, Yub. Tanggung enak deh, Nyi. Bikinan sendiri. Gak malu deh. Gue malu bener. Nasi jerok. Bisa dipecundangin sama anak kemarin sore. Gak usah malu. Bang Leman gak usah khawatir. Mau dimatiin kek. Mau diapain kek tuh si Ayub. Pokoknya Bang Leman gak bakal ditangkap sama Mas Suse. Sebab udah diatur semuanya sama Wan Abut. Nah, ini kesempatan ngebalas kekalahan Bertabang. Iya gak, Bang Tom? Iya, bener. Bener juga. Tapi lu berdua, jangan bantuin gue kalau gue lagi berjaban. Kita percaya sama permainan Abang. Kita liatin aja dari jauh. Kali aja ada babenya. Ya, betul, Bang Tom, betul. Ayo kita cari tuh jagoan ingusan. Bangsat. Eh, Jero, ikut gue. Mari kita berangkat. Gue udah gak sabaran. Ayo deh. Ayo. Nih, ayo mau pulang udah sore nih. Pulang? Iya. Yop, ayo. Iya, Nih. Cepetan, Dadang. Iya. Anterin dia pulang, ya. Sampai ke rumahnya. Jangan lu ngantur lu, Yuk. Iya, Nyi. Beres. Ayo, yuk. Permisi, Nyi. Iya. Yeah. Yuk. Aduh. Apa lagi sih, Nyi? Kalau udah, cepet pulang lu. Jangan ngayap. Beres deh, Nyi. Cerewet, ah. Yuk, ayo. Jalan, Nyi. Anak perawan zaman sekarang, tempayan nyamperin gayung. Bagaimana? Tuh dia orangnya. Itu dia orangnya. Iya. Nyuler jadi penggebuk. Buset, montok banget perempuannya. Biarin, perempuannya gue yang ngerjain nanti. Kita cegat berdua. Bang Betok berdua yang ngumpet ya. Ayo, ayo cepet. Awas, hati-hati. Bisa berapa nih? Aduh, ada apa lagi sih, Bang?
lu nyingkir di belakang. Kalau ada apa-apa, lu lari pulang ke rumah. Kasih tahu sama Jidima. Iya, Bang. Heh, jagoan tanggung, lu jangan lari. Nih, gue bawain guru gue. Eh, Tong, lu yang namanya si Ayub, Kalau nggak salah, Bang. Berani-beranian lu mukul anak murid gue. Abang ini siapa? Nama gue Leman, nggak ada duanya di Kampung Bandan. Gurunya si Jero. Maafin aja, Ayub, Bang. Ayo nggak sengaja, ayo nggak tahu, Bang. Maafin bapak moyang lu. Aduh, dia mau berkali lagi deh. Kenapa itu? Celaka. Bangsat lo. Raisan, ayo kita kabur. Ngadu sama Ton Van de Bring. Ayo deh, lakukan sana, Bang. Ayo, kabur. Aduh. Gaya, ayo kita cepetan nyingkir. Bisa berapa ini urusan? Aduh, Abang pakai berkelahi sih. Ah, udah deh, ayo kita pergi. What? Dia orang membunuh? Bikin onar di saya punya tempat berkuasa? Hah? Betul, Tuan Besar. Dalam sekaligus, dua orang dia bunuh, Tuan Besar. Sampai kita berdua, nggak ada kesempatan buat bantu. Begitu kita udah si Ayub, dia udah kabur, Tuan Besar. Kalau kagak sih. Bukan begitu, San. Betul, Tuan Besar. Kita nggak bohong, Tuan. So. Hah. Apa Anda bilang? Dari dulu Anda sudah kasih tahu sama Tuan Besar. Ayub mau berontak lawan Marsulsi, dia tidak takut, katanya. Sekarang bukti. Anda tidak bohong. Hans? Hans? Ya, Mr. Komisaris, perintahkan dua orang Marsose dan tangkap si Ayub. Hut, Mr. Betul, Tuan Komisaris. Biar dia rasa dia berani lawan Marsose. Periksa dia punya rumah. Dan siapa yang ada, bawa kemari. In order, Mr. Cek. Ya, Mr. Max. Ya, Mr. Jalankan perintah. In order, Mr. Hai, Sheikh. Kalau dia orang melawan, kowe boleh tembak mati di tempat itu orang. Mengerti? Mengerti, Tuan Besar. No, jalan. Hati gue gak enak nih. Kayak ada apa-apa. Abang capek kali. Abis berkelahi. Lain kali kalau ada yang ngajak berkelahi, Abang jangan mau ya. Maunya sih begitu. Tapi kalau orang udah kedeset, suka nekat. Ayo deh, Abang anterin Gaya pulang dulu. Yuk.
apa sih? Buru-buru aja pulang. Abang khawatir sama Nyik Dima di rumah. Abang takut kalau ada apa-apa sama tuh nenek-nenek. Ntar aja dong. Aduh, gaya. Ayo deh, abang antarin dulu pulang. Ayo. Anak sableng. Udah gini hari belum juga pulang. Kemana aja tuh anak? Kaget. Ada apa, Tuan? Mana itu orang yang namanya Ayub? Ayub? Ya, si Ayub. Dia belum pulang, Tuan. Emangnya ada apa? Dia bunuh orang sekali dua. Kalau dia nggak ada, lo yang gua bawa ke kantor Marsose. Lo tahu? Apa? Gua tangkap lo. Nah, si Ayub yang ngebunuh orang, si gua yang ditangkap. Kemana tuh pikiran Tuan? Aturan siapa tuh? Iya, yeah, lu ganti dia. Gua bawa lu ke kantor. Max, ambil itu borgol. Ya, yeah. Borgol ini nenek-nenek cerewet. Aduh, kasihan tuh Nyi Dima. Mau diapain aja? Gua mau bui lu. Ayo. Tuan, jangan diborgol aja, Tuan. Hah? Sini. Aduh, ayo bagaimana nih gue nih, Yob? Jangan diborgol, Tuan. Ayo, jangan diborgol, Tuan. Ayo, kita bawa dia. Tuh, rumah berarti kunci, Tuan. Ayo, ayo. Tolongin Ayub lo nih, Yob. Nenek-nenek, Ayub, tolongin Ayub. Gue kasih tahu si Ayub. Tolongin, Yob. Ayo. Ayo, Tuan. Ayub, ya Allah. Manusia gak adil amat sih. Aduh, Tuan, ayo mau dibawa ke mana, Tuan? Aduh, ayo tolongin Ayub, Yob! Jangan diseret aja, Tuan, Ayub! Aduh, kemana si Ayub, ya? Kemana gue mesti cari, ya? Itu dia orangnya. Yup, ada apa Pak Buang? Kayak dubar-ubar setan aja. Aduh, Yup, kesian Nyi Dima lu tuh. Lekasan lu tulungin lu. Emangnya Nyi Dima kenapa? Dia ditangkap sama Marsusi. Katanya lu ngebunuh orang ya, Yup. Hah? Aduh, bener-bener gak adil. Nah, gue yang ngebunuh. Kenapa itu nenek-nenek yang ditangkap? Aduh, lekasan deh lo tulungin deh, Yub. Kesian, dia bisa mati di dalam pembuian. Ayo deh, lekasan. Iya deh. Sekarang gue mau ke seksi. Gue mau nyerahin diri. Doain gue ya. Iya, iya. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, betul-betul jahat tuh company. Kue nenek jahat, ya? Kue pelihara tukang bunuh, tukang pukul. Kue mesti saya kasih masuk bui. Ya Allah, Tuan Besar. Tuan. Tuan Besar Raya kagak tahu apa-apa, Tuan. Benar, Tuan Besar. Ah, omon kosong. Fadime, inti sudah tua. Jangan suka bohong. Iya. Yeah. Ayo tinggal rumah inti, inti bilang tidak tahu. Apa macam itu? Inti bohong macam mereka. Fadime. Iya. Yeah. Ana mau tolong sama inti. Sekarang inti boleh pulang. Iya. Yeah. Tapi, nomor satu. Ini surat jual beli kebun kelapa dan inti punya rumah, inti cap jempol. Apa susah? Hah? Berapa Wan mau beli? 1000 perak, harga bagus. Hah? Oh. Hmm.
Ayo, Tekan. Tempo hari Wan bilang 1.500. Ah, itu dulu lain, sekarang lain. Ini harga bagus. Nah, sekarang ente boleh pilih. Ente mau jual ente punya kebun kelapa? Apa ente mau maji dalam gue? Nah, sekarang ente cap jempol. Ayo, cap jempol. Lekas. Buat apa ente fikir panjang-panjang? Lekas, cap jempol. Jangan, wow, cap jempol. Jangan, Dima. Sabar, Bang. Saya datang ke sini bukan untuk berkelahi. Saya datang untuk nyerahin diri. Dima. Yup. Jangan diturutin itu kemauan Tuan Tanah Seraka. Tuan Besar Komisaris. So? Yup. Saya nama Ayub bin Sari. Datang ke sini untuk nyerahin diri. Yup. Asalnya Dima, dibebaskan hari ini juga. Hah? Kowe yang bunuh itu dua orang? Hah? En kowe bilang, tidak takut sama Marsose? Saya tidak bersalah, Tuan Besar. Verdori frek pesek! Rasain inti! Lawan! Lawan itu pembeli! Rasain inti! Sahans, ya Mr. Komisaris. Bawa ini jagoan ke dalam sel, dan ini perempuan tua boleh pulang, hmm? Yop, lo bagaimana, Yop? Doain lah ini. Iya. Jalan, lo boleh. Yop. Yop, mentang-mentang engkong lu udah kagak, Yop. Tuan Komisaris, ini bagaimana urusannya? Ini nenek-nenek urusannya belum selesai. Ini surat belum diteken. Inti sudah lepas sama dia. Bagaimana, Tuan? Itu kue punya urusan. Kue boleh atur berdua di luar. Huh? Terima kasih, Tuan Besar. Ayo permisi pulang. Tuan Abut, tega benar. Now, Fred, and lekas pulang, ha? Lekas! Iya, Tuan. Tuh. Gua haramin deh. Injek kantor Marsusi lagi. Bener. Makanya lu aja gaya. Pergi tengokin si Ayub, ya? Iya deh, Nyi. Nyai di rumah aja. Biar ayah ngurusin Bang Ayub. Iya, pesen sama dia. Jangan lupa sembahyang. Iya, Nyi. Ayah berangkat deh, Nyi, ya? Iya. Gaya, hati-hati lo atur siasat ya. Iya, Nyi, beres. Doain ya, biar hasil. Iya. Bagaimana juga, Anda mesti berhasil dapatkan kebun kelapa, Fodime. Hei, betul. Ya, Wan. Bagaimana Inti punya pikiran? Pikiran aneh, Wan. Ya, Inti punya pikiran. Hei, San. Pikiran lo bagaimana? Nah, pikiran abang bagaimana? Setan loh. Gue tanya pikiran lu bagaimana, lu tanya lagi pikiran gue bagaimana. Kalau gue sih gampang, gue paksa tuh nenek-nenek suruh cap jempol. Nah, beres. Alah. Aman, 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 sir. Kalau dia tidak mauin, cuma bikin apa? Ah, gampang, Wan. Gampang. Kapan ada kita? Wan, gak usah takut. Lagian, Marsose sama Tuan Van de Bring ada di belakang kita. Nah, kita paksa tuh nenek-nenek, mumpung si Ayub masih ada di dalam bunge. Oh.
Sutno, kowe pergi sana, bawa ini surat, en kasih yang jaga. Terima kasih, Tuan Besar. Hah? No. Chan! Iya. Yeah. Selamat siang, Tuan. Mau nengokin siapa? Bang Ayub, Tuan. Ini surat izinnya. Hah? Hah? Si Ayub? Kaya. Eh, lu bawa apaan tuh? Bawa nasi buat Bang Ayub. Sini dulu gua periksa. Ayo. Lu bodoh jadi perempuan. Memangnya kenapa ya, Tuan? Lu kan masih muda. Cakep. Montok lagi. Lu gacornya si Ayub ya? Iya, Tuan. Ah, si Ayub bakal dihukum gantung. Dia ngebunuh orang. Aduh, Ayah jadi bingung. Abis Ayah sama siapa, Tuan? Ah, lu gak usah khawatir. Lu gak usah bingung. Lu kawin aja sama gue. Kebetulan, bini gue abis mati. Memang, Tuan gak bohong kawin sama Ayah. Ayah takut Tuan cuma memainin Ayah doang. Tuan Sinyo tidak pernah bohong. Abang cinta sama Ayah? Jelas, abang cinta. Sayang? Sayang dong. Kalau gitu, Ayah permisi dulu ya. Mau lihat Bang Ayub yang terakhir. Ayo deh, lihat sana. Ayo, lihat. Bang Ayub, Bang. Kaya, lihat ya, Bang. Maaf, Bang. Ayah nggak bisa lama-lama. Abang atur aja sendiri deh ya. Hmm? Ya. Terima kasih, Rokaya. Doain abang biar selamat. Ayah pulang duluan ya, Bang, ya. Mudah-mudahan abang selamat, ya, Bang, ya. Tuan Willem? Oh. Udah nanya ke si Ayub? Udah, Tuan. Ayah permisi, ya. Oh, cepat-cepat benar. Ayah ada urusan lain, Tuan. Hati-hati lu di jalan, ya. Nanti habis dinas, si Nyo Welam datang ke rumah. Iya, Tuan. Jangan lupa sama si Nyo Welam, ya. Iya. Si Nyo. Si Nyo Welam. Sini, Nyo. Mau apa panggil-panggil gue? Saya mau... Mau bentungan? Hah? Bukannya. Saya mau... Ah, gue banyak bicara, gue. Ya. Maya.
lagi masak ade aja. Rugaya? Siapa? Saya. Siapa sih? Abang. Rugaya. Hah? Bang Ayub, cepetan bang. Rugaya, terima kasih atas pertolongan Rugaya. Tapi abang masih dalam bahaya. Mersusi pasti nyariin abang. Hah? Abis abang gimana dong? Gaya gak usah khawatir. Abang bisa jaga diri. Cuman abang minta tolong sekali lagi. Mau kan? Gaya rela. Dan Gaya mau menolong abang. Apa yang ayah bisa tolong bang? Gaya, tolong bilangin Nyi Lima bahwa abang ada di luar bui. Bilangin Nyi Lima, gak usah khawatir. Kalau udah aman, abang pasti pulang. Baik bang, abang hati-hati ya. Iya. Jangan lupa, tolong ambilin baju abang sekalian. Abang haram pakai baju marsose. Iya bang. Rugaya, nanti kita ketemu di pancoran. Iya. Gaya tahu kan? Iya bang, abang tunggu ya, sampai Gaya datang. Iya, hati-hati. Bagaimana juga, Nyi Dime mesti pindah. Sebab rumah ini sama kebun kelapa no yang di sono mau dipakai sama Marsose buat tangsi. Tekan. Gua kagak mau. Jangan ngabisin kesabaran gue. Kenapa gue aja yang lupa dober-uber? Rumah yang lain-lain kok enggak? Siapa bilang? Hei, kata Wanabut, semua rumah-rumah sekeliling sini mesti bongkar. Nah lu bilangin tuh rumah-rumah yang lain. Gua sih tinggal ngikutin aja. Kalau gitu Nyi Dima kagak ngikutin peraturan dong. Hah, segala peraturan tuan tanah gila. Nenek-nenek sinting. Lu mesti cap jempol. Lu ngapain gua? Nih. Gua apa? Ayo. Gua kagak mau. Gua kagak mau. Bandel lo. Aduh, lu jangan kagak paksain gue dong. Gua enggak mau. Gile lo, kenapa lo susuk? Habis, ayo gak sengaja bang. Lo. Aduh, ha? Ha? Ya Allah, tega betul. Udah deh, biarin. Pokoknya dia udah cap jempol. Ayo. Hah? Wan Abut untung nih. Ayo. Assalamualaikum. Nyi Dima, kemana orangnya ya? Nyi Dima. Nyi Dima. Nyai. Bismillahirrahmanirrahim.
Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ada apa, Gaya? Aduh, kejam bener tuh binatang-binatang, Bang. Ada apa sih? Nyidima, Bang. Nyidima. Kenapa Nyidima? Nyidima mati dibunuh, Bang. Hah? Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Siapa yang bunuh? Bang Betok sama Bang Raisan. Itu buaya-buaya tuan tanah, Wan Abut. Ayo deh, Bang, cepet tukar pakaian. Kita pergi dari sini. Bangsat. Buaya-buaya bayaran. Ayo deh. Bangsat Wan Abut. Bagus betul ente punya pekerjaan betul. Tidak percuma ente jadi centengan. Walhasil ente dapat persen. Iya, Wan. Kalau bukan kita berdua, mana bisa? Nah, kebun kelapa segitu luasnya. Wan bisa dapetin sondar ngeluarin duit barang sepeser. Memang betul inti berdua orang hebat. Tidak percuma anak kasih makan inti setiap hari. Persanya kapan, Wan? Nanti. Tunggu lebaran monyet. Hah? Ah. Siapa itu? Tahu. Lihat aja sendiri. Tuan Mersose, ada perlu apa? Tuan, diminta datang sekarang juga ke kantor sama Tuan Van de Brink. Perlu apa, Tuan Van de Brink? Hah? Fedoi! Si Ayub kabur dari sel. Hah? Bagaimana bini suami ini komisaris si Ayub kabur? Betul, si Ayub kabur. Inti yang jaga bagaimana? Ini kali Mersose benar-benar dapat malu besar. Malu besar! Ada perempuan muda yang bantu dia. Perempuan muda? Perempuan muda? Betul. Siapa itu perempuan muda? Pasti namanya si Rogayawan. Gacuannya si Ayub. Apa itu gacuan? Pacar-pacar. Pacar. Sek, kue orang tahu di mana itu perempuan punya rumah? Tahu, Tuan Besar. Betul yang dia tahu? Tahu dong, Wan. Now, itu perempuan mesti ditangkap.
Sabar, Minir Komisaris. Ana minta bantuan buat orang Mersosi saja. Buat tangkap itu perempuan. Bukan begitu, betul? Betul, Wan. Soal perempuan ente serahkan sama ana. Tanggung beres. No, hold on. Gaya tenang-tenang aja. Gak usah khawatir. Bangsat-bangsat Tuan Tanah dan Mersosi pasti nyariin buat nangkep Gaya. Hah? Buat nangkep Gaya? Memangnya Ayu kenapa, Bang? Mau ditangkep? Buat mancing. Biar Abang Ayu menyerah. Tapi Gaya gak usah takut. Sekarang Abang mau ladenin tuh anjing-anjing. Biar korban nyawa, tapi buat membela kebenaran dan keadilan. Bang, Ayu takut. Kagak usah takut. Tawakal aja ame Tuhan. Kita pasrah kepadanya. Kalau begitu, Ayah ikut Abang aja deh ya. Gaya rela? Gaya rela, Bang. Baik. Kalau begitu, kita sama-sama cari itu buaya-buaya. Abang bersedia adu jiwa. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Mari. Ayo. Mersosi, tolong ane. Aisan. Ha? Betul. Ya. Apa masih jauh rumah? Udah dah, kaduan. Ane capek. Ah, oh, no, no. Ayo. Ayo, ayo. Dia orangnya. Hei, jangan lari inti. Ayo Mersosi, lakas tangkap. Ayo lakas oyo. Ayo sama dia. Ayo lakas oyo sama dia. Ayo. Ayo. Minggir Ugaya. Iya, Bang. Mersosi, lakas tangkap dia. Jangan kasih ampun. Hei, lebih baik lu menyerah. Kalau lu sayang sama jiwa lu. Halo. Hei, ayo ke sana lu. Ayo, cepat. Bang Ayu. Beres, Wan. Gampang. Eh, Raisan. Maju duluan, loh. Masa itu duluan bukan apa? Maju, loh. Maju. Gue pada. Beres, Wan. Aduh, 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 adu
Bang, itu dia biang keladinya kabur, Bang. Biarin. Surat segel jual paksa ke Bonyi Dimah. Barangkali ada di kantornya Wan Abut. Hei, berhenti! Mau lari kemana lo? Udah pesan hidup ya? Ana tidak mau lari. Ampun, inti jangan bunuh ana. Dosa, dosa besar. Inti masuk neraka. Jangan bunuh ana. Ampun. Eh, gue nggak perlu bunuh orang. Yang penting mana surat segelnya? Ada. Inti jangan takut. Ana kasih. Mau apa lagi? Ayo, sana lu jalan. Bangsat. Ayo, kita pergi dari sini. Kematiannya Dimas sudah terbalas. Ayo. Terserah angin membawa kita kemana. Di kampung manapun, kita tidak aman. Selama Marsose dan tuan-tuan tanah ada di mana-mana. Bertawakallah. Serahkan semuanya kepada Allah yang Maha Kuasa. Mari. Bismillahirrahmanirrahim.